Okay guys, aku Daniel. Welcome to The Escape. Okay, so malam ni sebelum aku tidur, aku nak buat satu storytelling dan aku nak bagi tahu dekat korang, insya Allah kalau benda ni menjadilah. Jangan lupa nantikan slot terbaru daripada kami daripada The Escape. apa nama dia? Kenangan Ramadan. Eh, muka kau kan? Lebih kurang lah. Aku tak silap lah. Ya, ayah bagi aku cari jap. Kejap je, kejap je. Aku malas nak cut video ni. Penat kau tahu tak? Nak edit. So jadi aku cakap je dan aku cuba untuk bercakap. Okey, betul lah. Kenangan Ramadan ataupun Ramadan's memories. Aku akan jemput seorang, maybe aku akan jemput mama aku, aku akan jemput ama, aku akan jemput Danish Gardin ke. Dan aku akan buat interview dengan diorang. untuk aku tanya diorang, apa kenangan yang paling yang tak boleh dilupakan sewaktu Ramadan sepanjang hidup dia. So benda tu akan menjadi satu benda yang menarik dan dia akan menjadi satu momen lah untuk korang tengok pada masa akan datang. YouTube ni dia ibarat satu kita galeri yang kita boleh tengok pada masa akan datang. Cuma YouTube ni dia satu galeri yang orang kata dah si edit, dah cantik lah complete video dia. So yeah. Okay, can continue. Aku nak buat satu storytelling. Okay guys, aku dah ingat. Aku ambil lama jugalah, dalam 20 seconds, something like that. Okay. Okay, cerita ni aku nak ceritakan, aku just nak share dengan korang benda ni. Yang tahu-tahu je lah, mungkin aku rasa sekolah satu Malaysia tahu kot benda pasal benda ni. Dulu, dululah zaman-zaman teknologi baru nak berkembang kan, 2013, 2014, until 2016, 2015 macam tu. Kita orang ada publisher yang buat buku teks, bukan buku teks, ataupun buku cerita, buku teka-teki, teka silang kata, buku pantun yang kecil besar dia lebih kurang A4 paper korang lipat kepada satu dua, korang lipat dua, lipat empat, lipat dua kali, sini satu dan dua. Faham kan? Buku tu bernilai RM1 dan dia ada maybe 2 days before diorang datang dekat sekolah korang tu, diorang akan bagi satu, orang kata flyers. Flyers tu dia akan tulis, dia akan listkan, contoh diorang keluarkan dalam 7 buah buku dan diorang akan letaklah 7 buah buku tu dan diorang akan tu taruh untuk korang isi nama dan korang tandalah buku mana korang nak beli. Kalau korang beli satu set buku tu, total, contoh total 7 buku, dan korang akan dapat satu free gift. Daripada situ, apa yang aku nak cerita dengan korang, abah aku dulu dia buka lah satu company yang bernama Tizalis Enterprise. Dan company tu still hidup lagi sampai sekarang tapi without running any businesses. So yeah, tak ada business dah running sekarang ni. Okay, back to the story. zaman tu lah, tengah, orang kata tengah hype tentang buku seringgit tu. Buku tu simple, dalam isi dia simple. Dan bapa aku mengambil kesempatan untuk mencipta buku dia sendiri dengan, yelah, ada cerita hantu, ada pantun, ada teka silang kata dan macam-macam lagi. Aku rasa yang bapa abah aku keluarkan dalam 5 buah buku dan satu free gift timetable yang menarik lah, ada untuk budak-budak kecil kan. Diorang suka benda-benda yang colourful, yang menarik, menarik lah budak-budak budak-budak time tu. Budak-budak sekarang ni dia advance, kalau kau nak tahulah. Diorang dah terdedah dengan teknologi terlalu awal. Even adik aku sendiri yang baru umur 3 tahun, 4 tahun dah pegang teknologi, smartphone, gadgets. So diorang tidak rasa keseronokan budak tu yang sebenar macam mana yang aku, adik-adik aku dan orang-orang atas-atas aku pernah rasai momen yang terindah sewaktu budak-budak. Macam aku, tak, aku continue story. Buku tu dijual dengan harga RM1. Kalau korang beli RM5, 5 jumlah buah buku tu, korang akan dapat timetable free. Benda yang aku nak cerita kat sekarang ni, banyak sambutan
bapa aku, eh abah aku, dia buat, dia jual tu dekat seluruh sekolah Kuala Lumpur dan juga persisiran Kuala Lumpur, iaitu Selayang. Dan kalau korang nak tahulah, bawa je balik duit seringgit tu, korang tahu meja makan, meja makan yang untuk 6 orang duduk tu full atas table tu dan menjunam-junam. Aku tak tahu lah total time tu berapa, berapa ribu. 7-8 ribu ringgit juga adalah. 7-8 ribu ringgit Malaysia. Korang bayang dalam nilai seringgit boleh dapat sampai 7-8 ribu ringgit. Macam korang tengok konten Isa Aisab, dia keluarkan 10,000 ringgit daripada beg. Banyak tak banyak? Ah, itu baru dalam masa seminggu. Abah aku boleh jual buku tu, meraih keuntungan, meraih keuntungan banyak dalam masa 3-4 minggu, boleh raih dalam 30 ataupun 40 ribu ringgit macam tu. Dan segala-galanya, orang kata segala-galanya berakhir pasal krisis dalam family lah. Itu aku tak nak cerita. Itu orang kata privacy family lah. So aku tak tahu apa moral dalam video ni. Just aku nak share dengan korang betapa seronoknya zaman kanak-kanak, ataupun bestnya membaca ni. Dan juga dengan buku ni kita boleh menghasilkan pendapatan, kita boleh menjual buku, kita boleh menghasilkan buku. Even kalau korang minat buat esei ke, ataupun korang minat buat puisi, pantun, apa lagi, syair dan juga macam-macam peribahasa, korang boleh buat sendiri berdasarkan daripada korang punya minat tu, dan korang menghasilkan, menjadikan satu karya untuk korang jual dan orang akan beli. InsyaAllah orang akan ada orang beli. Macam ya, aku tambah sikit lah. Macam aku, macam kita orang escape, kita orang menghasilkan satu video ataupun short film ataupun even film also, itu dikatakan satu karya, idea untuk menghasilkan senaskah skrip tu bagi kita orang, kita orang yang mencipta skrip tu untuk filem Sahabat Titian Tak Dia Presents Tony. Proses pembuatan skrip tu mengambil masa daripada tahun daripada bulan Jun 2020 sehingga bulan November 2020, dan bulan Disember kita jalankan penggambaran sehingga 25 Januari, dan siap proses post-production, semua editing, semua sound effect, semua everything lah, mengambil masa, korang boleh kira lah, daripada Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember, mengambil masa lebih kurang setengah tahun. Itulah yang dirasai dan dialami aku. Hari-hari perah kepala otak, apa aku nak buat lepas ni, apa aku nak buat lepas ni. Even though karya tu tak berapa bagus, orang kata sampah ke apa ke, tak apa, lebih baik mencuba daripada duduk diam saja yang tak mendatangkan apa-apa. Betul. Okay. So yeah, video pun dah 8 minit 55 saat. So yeah, guys, don't forget to subscribe, like, comment and share. InsyaAllah aku akan cuba 1 minggu 1 video, atau 1 minggu 2-3 video, insyaAllah. Minta maaf kalau kalau video aku semakin lama semakin tak best ke apa. InsyaAllah aku akan cuba baiki. Sekarang esok aku ada exam ni, jadi aku nak kena rushing lah. Aku nak cuba fokuskan dengan YouTube, aku nak cuba fokuskan dengan exam. InsyaAllah doakan yang terbaik untuk kita orang. So yeah, don't forget to subscribe, like, comment and share. Escape the house. Peace. Assalamualaikum. Bye bye.